Pemirsa, tepung banyak digunakan untuk membuat makanan penutup, mie, pasta, dan lain-lain. Beberapa jenis tepung terbukti memiliki kandungan yang lebih sehat daripada yang lain. Misalnya, tepung putih dan tepung serbaguna dinilai kurang sehat karena prosesnya menghilangkan dedak yang menyimpan sebagian besar serat dan nutrisi dari gandum. Nah, berikut jenis tepung paling sehat untuk mengganti tepung putih. Pertama, tepung kelapa. Tepung ini bebas gluten yang dibuat dengan menggiling daging kelapa kering menjadi bubuk hingga lembut dan halus. Tepung kelapa lebih padat kalori daripada tepung berbasis biji-bijian. Tepung kelapa juga merupakan sumber protein, lemak, serat, dan mineral yang baik. Kedua, tepung almond. Tepung almond dibuat dengan menggiling kacang almond menjadi bubuk halus. Nutrisi dalam tepung almond menawarkan beberapa manfaat seperti menurunkan resistensi insulin serta menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Ketiga, quinoa. Tepung quinoa dibuat dengan menggiling quinoa untuk membentuk bubuk halus. Tepung quinoa menawarkan efek antioksidan dan antiinflamasi yang dapat bermanfaat bagi kesehatan pencernaan, menghambat pertumbuhan tumor, dan menurunkan risiko penyakit secara keseluruhan. Tepung paling sehat berikutnya adalah tepung soba yang terbuat dari soba tanah. Tepung soba yang biasanya digunakan untuk membuat mie soba dapat mengurangi gula darah pada penderita diabetes dan meningkatkan biomarker kesehatan jantung.